oleh berulang-ulang oleh para pemateri bahwa seni itu dibolehkan selama kita tidak lupa kepada Allah. Dengan menganggap seni itu untuk mencari makan, itu sudah lupa kepada Allah. Dengan menganggap konser itu untuk mencari uang, itu sudah lupa kepada Allah. Itu saja sudah salah. Jadi seni itu kita sepakat sebagai media dakwah. Bagaimana kita ingin menyampaikan dakwah kepada orang lain seandainya dalam hati kita masih menganggap bahwa Allah itu tidak kaya, Allah itu tidak sanggup memberi makan. Maka silakan, seniman ini sebagai pendakwah. Pendakwah itu tidak boleh menjual dakwahnya. Dai itu tidak boleh menjadikan dai itu sebagai alat mencari uang. Tidak boleh mengharap amplop. Itu boleh pelaku seni kalau sudah seperti itu, saya asisikan. Kalau pelaku seni sudah mau jadi dai semua, silakan. Begitu pula yang ingin mengadakan konser. Kalau konser itu sebagai media dakwah, sebagai panggung untuk dakwah, silakan. Tapi seperti Abi Masrul katakan tadi, bisakah kita menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari dakwah? Jangankan konser, dakwah saja kalau menyimpang dari dakwah enggak boleh. Apalagi dakwah, apalagi apa konser. Jadi jangan kita seolah-olah menganggap apa yang difatwakan oleh MPU, oleh ulama-ulama, ini fatwa dari ulama sebenarnya. Maaf, ini saya mau saya sampaikan, sudah beberapa kali muzakarah tentang alat musik. Jadi oleh ulama-ulama Aceh menyimpulkan untuk ikhtiyat, untuk mengambil yang ikhtiyat yang lebih pasti, bahwa mereka mengharamkan beberapa alat berdasarkan ada hadis, ada fatwa ulama, bukan sekedar mereka mengharam-haramkan. Jadi ini yang difatwakan oleh ulama, bukan ini mau didengar atau tidak, itu terserah. Karena tugas ulama memberi fatwa dan mereka mengambil yang lebih ikhtiyat, itu silakan kalau kita mau dengar. Kalau kita butuh kepada ulama, silakan kita dengar ulama. Kalau kita enggak butuh kepada ulama, silakan tinggalkan ulama. Kalau misalnya pemerintah enggak mau dengar ulama, jadi jangan minta lagi nanti. Ulama harus mendukung pemerintah. Jadi pemerintah harus sinergi apabila dua kelompok itu idza saluha saluhannas, apabila dua kelompok itu bagus, maka baguslah manusia. Insyaallah akan jadi negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur. Kalau sudah negeri baldatun thayyibatun wa ghafur, idza arana syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah katakan sesuatu jadi, maka jadi. Kalau Allah ingin jadikan pasir sebagai emas, dalam detik itu jadi emas. Kalau Allah mau jadikan emas sebagai batu, dalam detik itu jadi batu. Kun fayakun. Maka jangan pernah khawatir dengan kita menjalankan syariat, kita tidak akan bisa makan. Karena Allah ghaniyun, maha kaya dan maha hidup. Sekian.